Selamat pagi. Wajah-wajah mau ikut farm gate, tapi belum nyampe. Tadi udah mangkat. Farm gate di sini. Farm gate ala Kadir Adianto. Farm gate 497. Ada di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Allah. Mau pesan GoFood nggak bisa. Jauh ya guys ya. Sampai didatengin sama apa ini jenis ini PJR. PJR jalan tol. Dua kali. Tangi-tangi langsung gayem lho. Kita camping di sini, guys. Ini bukan farm gate Haryanto mana, tapi farm gate Hari Danyanto ya. Tempatnya di Jalan Tol 497. Hari Danyanto udah ada Mania, ada Mas Amos, ada. Lho sampai Mas Marcus ya jadi mania nih Hari Danyanto. 80 lho sing nonton. Oke, balik. Jadi kita family catering. Family catering. Selamat pagi semuanya. Nah. Maaf ya, kita mungkin sampai Malangnya agak terlambat. Kok gak tidur dalam bis, Mas? Ya tadi udah tidur dalam bis lah, ini dalam bis panas kok. Masuk terus nang jero bis. Metu lah, udah pagi yo. Nah, mau partabel. Tuh, didatengin petugas, guys, kita, guys. Jasa marga. Tadi ditanyain, "Kenapa, Mas? Storing, Pak?" Ini menurutku farm gate paling berkesan selama saya ikut farm gate Haryanto Mania. Nah, ini aja baru bangun. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Erik. Iya, Erik. Dulu dia lu kok urung ngono. Eh. Wis bener ke urung bise. Wis. Dia baru bangun seperti biasa nek dhek nek numpak bis ya turu, gaweane turu. Masih bersama Bus Hari dan Yanto. Masih dong. Saya kemarin lihat dengan DRM Bali Wukir. Iya Mas, kemarin aku di rumah makan Bali Wukir. Jadi sore itu kemarin, siang ding. Siang kemarin aku ke Jogja. Terus Lavatur Merapi. Sorenya makan di rumah makan Bali Wukir Pak B. Terus lanjut acara gala dinner di Ayola Tasnem sambil nonton Sindratari Ramayana. Selamat pagi Pak Sutradara. Pagi Bang. Kita farm gate Hari Danyanto Mas, ini kita farm gate di jalan tol. Tuh nyantai kita.
Enggak ikut Malang, Mas. Ikutlah. Oh, ini Malang. Nasib kita yang Malang. Panis kusut. Lagi melu fam get pisan iki ya, Mas ya? Heeh. Ke Malang. Nasibe Malang. Trouble atau istirahat? Wah, rumah samu trouble apa istirahat? Erik gak melu toh, Mas? Melu. Lah aku bocah ya, Erik. Bisnya kenapa, Mas? Gak kenapa-napa. Kita lagi gathering Hari Danyanto ya. Solo Malang. Bukan gathering Haryanto Mania tapi Hari Danyanto. Ya beginilah gathering kita wisata jalan tol ngeliatin bis-bis yang lewat. Keberatan berarti Mas Ableh enggak kuat layu. Fisik. Terpesona. Gue jauh-jauh cuma sampai sini doang nih. Kilometer 497. Mana gua tandain nih. Sera. Mau ke mana? Tahun. Mau ke mana ke kilometer 497? Lu kan Anda mania toh? Bukan. Pikniknya di jalan tol sama rest area. Ya, operator. Pagi Mas Yanto. Nih ada yang nanya. Mas Yanto mana? Oh. Kata polisi. Dong ini mah pinggir tol, Pak. Boleh, Pak. Kalau cepu, Pak. Yang bawa bis apa Mas Marquez? Oh banyak, di sini drivernya banyak. Ada Mas Marquez, ada Mas Anto, ada Mas Topan, ada Mas Sopone, Damen. Oke, sini drivernya. Isinya. Apa karena keberatan driver ya? Drivernya saking oke, terus ini malah bisa bingung. Orang bisa. Bisa kuat hand. Pasukan ibu hara. Jadi kita ini tim huru hara. Tim huru hara diajak syukur enggak diajak nyusul. Taunya nyusulnya cuma sampai pinggir tol. Gas. Kita berangkat lagi kalau udah beres. Bantuan udah datang. Mepet. Numpak iki wae terpalnya dibuka mburi. Ya bener ya. Tekan ora kecer yo, Gok. Kene nyerane kawat dhewe. Bar ngising mesti. Kulek keong. Wah, enak banget ya, Mas. Nikmat ya. Ya semoga nyedot bakor ra metu keluke, kepadeten gok. Ayo kita mau teleponnya. Ya mau metu ndu. Mas. Ya kok tak puter balik ya. Puter balik ndi? Kok piye? Tekan rasa. Wis tekan piye kan mau ning tolok aku ngono. Lurung urung to? Durung aku ngono. Wis sesa. Wis plong saja, wis plong iki. Wis plong ya. Wis. Men sepatune. Men sepatune. Lembut. Jemur. Dijemur di tengah jalan situ lho. Ah, neng tengah lho. Allah. Makan baik ya Allah. Angel. Boleh. Aku tuplur nek arek.
Cet, kamu cet. Diwasrang ngejak bojoku. Diwasrang ngejak bojoku. Ya ora, menyapa selamat pagi Malang, selamat pagi Lady Buser. Taunya storing nih gini. Gue puter kali banyak meneng gue. Gak jadi nanti malah. Mana wis siap-siap baju bagus. Oh, wis lambine wis gani sing apik-apik kemeja-kemeja ngono kae. Sepatu wis patonan ngono. Boys pokoknya. Vitamin D, guys, vitamin D. Wis arep pamer unit ya lah. Ya, karo mlebu ning iki. Batu ngono. Bapak, lalu SH, MH, EBG. Jangan lupa kucingnya nggak mati. Kita lagi makan abon, guys, sarapan abon. Coba dimakan abon nih. Ini ada lintahnya di sini, jadi ini memang untuk ngusir lintah ya ini, guys. Betapa malang nasibku. Teknik mengintai. Ini gak mati buka, tetep. Buka, dari uang turun panjang. Siapa itu keompong? Nah, jenengmu siapa, Mas? Saya manusia 7 giga. Manusia 7 giga gak ada. Ya, foto hidup saya gak apa-apa, gak punya gigi. Yang penting punya hati. Iya. Dan, tapi dan uang ngono ini langsung bekas kok bekas sempiling. Oh, asistennya Mas Erik toh ternyata. Walah, iya dengan semrawut jembut tinggal dirapai lintingan apa? Lintingan apa? Semrawut jembut. Mas Ay, jadi potongnya lagi dibenerin, apakah kita bisa nyusul? Insya Allah, kita bisa nyusul. Kita optimis kok. Kita optimis. Kita optimis bisa nyusul. Ini lagi live. Live. Ini lagi di video. No. Nah, ini adalah Mas Harno. Dia adalah sopir. Eh, sopir apa tuh, Mas? Metro. Eh, sopir apa tuh? Metro Mini. Sopir patas ya, jadi. Patas ya. Oh. Sopir Kopaja. Ini lo sopir Kopaja, Mas Anto. Berarti jasa. Belum sampai Malang ta, Mas? Lah rumang sampe tekan Malang urung iki. Malah tekok urung tekan Malang. Miring, jalannya miring. Nah, nyampe Mas. Cantik, tas dulu dong. Tas dulu. Tas dulu apa nih, Mas? Ya, aja Mas. Bantel loh Mas Kano, kalau ingin naik ke tingkatan yang lebih tinggi itu pasti ada ujian dan cobaan, gitu toh. Kalau mulus-mulus saja, nggak akan langsung tinggu biasanya. Nek mulus-mulus saja langsung. Tinggu. Nah itu siap saji. Nek mulus-mulus saja. Iya. Gatel apa loh Mas? Oh, karena ini. Coba dulu. Hati-hati Mas Adit, semoga sama-sama. Terima kasih. Sampai mana kakak? Hatimu. Siva. Hai Siva. Sampai daerah mana itu? Daerah. Sinilah pokoknya. Sudah mulai deret.
kita gas lagi. HP tak matiin dulu ya. Oke guys ya, terima kasih yang sudah nonton. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Malang. Ikut pamit hari yang temannya. Sampai ketemu di Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.